Sekarang ni Mona tengah pegang kalkulator ajaib. Kalkulator paling canggih sekali. Oh gitu. Dengar sini, dengar sini. Hari ni aku nak bagi tahu dekat Abah. Hah. Dengar rasminya. Ya. Ha. Mona tu. Saya yang punya. Punya. Hei. Hei. Siapa punya? Saya punya. Hei. Aku punya. Hei. Hei. Dengar baik-baik. Kalau betul-betul kau nak siapa lepas saya ni dalam ramai-ramai kau ni, antara hantaran yang paling tinggi, dialah bakal menantu aku. Saya up 6,000 ringgit. 6,000 apa? 6,000, 5% serba satu. Mana boleh, Fatam? Objection, objection. Mana team up, up 5% ni? Eh, janji up lah. Fatam! Saya up lagi, Fatam. Saya bagi 10,000, nak? 10,000? Ha. Maka. Yes, baby. Maka, anak aku ni Mona layak akan ku kahwinkan ataupun akan ku tunangkan dengan si... Stop! Abah Rudi! Abah Rudi! Abah! Abah! Abang datang! Kenapa Mona? Apa masalah ni Mona? Apa baru datang sekarang? Tengok bapak Mona ni. Asal? Adakah patut dia nak kahwin Mona dengan si Cicak Kubeng ni? Yeah. Cicak Kubeng? Ini bukan Cicak Kubeng, Mona. Inilah orang panggil iguana. Ha. Mona, orang-orang macam ni ha? Tak boleh layan sangat, Mona. Kita kena ajar dia orang, Mona. Ajar, bang? Macam mana kita nak ajar dia, bang? Ni. Untuk kengkang ni, abang cukup berbulu dengan dia ni. Memang, bang. Saya menyampah kat dia. Tak pandangan tua kerepot. Kengkang pula tu. Mona tengok. Ada hati nak makan carrot, nak jaga muka. Nak buat apa ni, bang? Kalau dah berkedut 1,000, berkedut jugalah. Ana, ini baru betul-betul jaga muka. Lepas tu, yang inilah orang kata siapa makan cili dia terasa pedas. Bang, tak mati ke? Alah, tak adalah makan cili. Mana orang mati? Sana lah, bang. Ni, kutu berhak semua ni, bang. Mona. Bapak Mona dah minum pagi ke belum? Bapak Mona lah sekalilah. Kesian dia. Ni kutub rahat dulu. Mana boleh kesian? Dialah punca segala-galanya, Mona. Ha-ha. Minum pagi bapak Mona suka minum kopi ke? Kopi, ya. Ah, tak elok, Mona. Lain kali kalau pagi-pagi suruh bapak Mona minum jus tomato. sahabat rapat, sahabat karib. Makan nasi. Makan nasi dalam berhutang buku 35 Pak Tam tu dah naik penuh dah korang kerja kan eh? Sebagai kawan, korang kena makan kawan dah. Apa betul tu? Bagi dia makan kawan pula. Buat ni. Mona, setakat dua orang ni abang tak kisah lagi. Tapi yang ini ni. Yang ini abang cukup berbulu ni. Mentah-mentah dia anak penghulu. Sesedap hati je nak bagi orang berbulu dekat dia. Apa tu, bang? Mona nak tahu tak? Setiap kawan yang rapat, diorang sanggup apa saja pun buat dengan kawan-kawan. Termasuk lemakan kasut kawan. Nganga sikit sayang, nganga sikit. Nanti, bang. Kenapa? Tu. Tai kucing, bang. Ada tai kucing? Lagi elok, itu ibarat pelantar. Rapat. Okey, Mona.
Abang dah settle dah semua. Okey, mana eh? Abang lari dulu. Abang lari dulu? Ha. Okey, okey. Abang sembunyi dulu. Ha. Lepas tu, Mona settle kemudian. Mona settle, kan? Okey. Abang sembunyi dulu, bang. Bye, darling. Bye. Ha, sekarang ni, kita tengok siapa yang kena. Bulan tengah makan kuih bulan ke? Betul. Marilah Pak Tam. Apa lagi Pak Tam tunggu kat situ? Mari kita pergi. Sudah. Melayan-layan. Ingat. Jom. Mari kita pergi. Tahulah. Oi, ingat tu rumah aku sana. Jin ni semua tu mana pergi? Itulah, bang. Diorang dah tak ada. Diorang tengah anak bulan. Selamat, kan, ni? Selamat. Eh, Mona. Abang tak puati lah, Mona. Apa benda yang Mona pakai tadi tu, Mona? Lain macam je. Macam jam yang dulu tu je, Mona. Itulah, bang. Kan Mona dah cakap. Mona ada kalkulator ajaib. Ha, tengok ni. Tengok Mona buka. Kalkulator! Mona pinjam kejap, Mona. Abang nak kira hutang abang dengan papa Mona. Pinjam kejap. Eh, tak boleh. Abang ingat tak dulu jam? Jam Mona kasih dekat abang. Abang salah gunakan. Kali ni Mona tak percaya dekat abang. Alah, Mona. Abang janji. Abang tak salah guna. Abang janji, Mona. Ha, abang nak tengok apa keistimewaan dia tu, Mona. Mona tunjuk. Buka sendiri, Mona. Mulung. Mesti abang nakkan benda ni, kan? Mestilah abang. Sorry, Mona tertekan hutang. Mona, penat abang Mona. Tapi macam mana pun Mona, benda ni tetap.
Panggillah Mona. Abang ni, jangan main tekan-tekan. Lagi power daripada jam dulu tu Mona eh. Ganaslah kalkulator ni Mona. Kemal ni, ni orang panggil kalkulator millennium ni eh. Ha? Ini ke? Abang ni, inilah yang paling canggih. Canggih daripada jam dulu. Canggih lagi ni. Ganas Mona, ganas ni. Bulan cantik si ha. Cantik tak punya sebuah sikit saja tu. Diorang ni tak tahu lah macam kita dating lah Mona. Abang, diorang nak datang tu. Mona tengok, Mona demonstrate kecanggihan. Ini yang saya. Mona nak demo. Okey. Forward. Ceritakan segala-galanya pasal kalkulator ni. Sekarang ni Mona nak pergi masak, Mona nak mandi. Malam ni kita ada kenduri. Okey? Tak apa. Abang tunggu je saat-saat. Mona masuk dulu ya. Silakan wahai pemaisuriku. Boy ke girl? Apa boy girl? Aku mana tak berhati kau tak? Hei, Kudus! Hei! Ha? Betul lah. Betul lah. Kau ni nama je anak ketua kampung, betul tak? Kau ni nama je anak ketua kampung. Betul-betul lah. Ha? Otak kau tu kat mana? Lembab betul lah dia ni. Tu kat mana otak dia ni? Aku... Aku tak kira, aku geram lah. Relax. Aku pakai otak. Kau yang nak kau. Cuma kau bangun sekejap. Kau bangun sekejap. Relax lah. Marah-marah aku apa? Pasal otak tadi kan? Geram lah! Pasal otak! Otak kat mana? Tak apa. Aku scanning dulu. Titit. Ha. Dekat lutut otak dia. Ha. Hey, yang kau orang marah aku pasal apa? Ha? Tak tentu halal nak marah aku. Pasal apa? Dah. Hey. Apa dah? Diamlah kau! Kurang ni kawan lah. Sahabat karib pun nak gaduh-gaduh ke? Mana topong kau kat sini? Mana? Baik punya Pak Imam tu tengah teropong tu. Ah, lepas ada teropong tu ada zoom tarik. Tiba-tiba kau tahu tak? Tiba-tiba lah. Ha? Time tu lah Denny lah keluarkan bulan buatan dia. Ha. Itu yang marah tu. Terus. Tok Imam cakap. Ha? Telefon kawan-kawan ni cakap dah. Habis anak bulan Ramadan dah nampak. Confirm lah besok kita puasa. Confirm lah habis. Semua ni. Semua pasal kau lah ni. Anak bulan penuh. Hey, come on man. Relax lah. Ha? Kita puasa besok takkan salah aku kot. Ha? Ha? Habib, bukan salah kau. Tapi tu Tok Imam tu dia cakap. Ha. Waktu dia teropong tu, dia bagi tahu. Semua tempat-tempat pun dah nampak anak bulan tau. Macam mana tak nampak kalau kau foto state kau dan tau semua kat kampung. Semua nampak lah. Eh, marah aku tak tentu halau pula. Betul lah. Tension tau. Kalau gaduh sama. Alah, kalau gaduh sekalipun. Weh, janganlah kemaruk sangat makan macam tu. Buruk lantak lah. Ni, kita orang makan ni bukan suka-suka nak makan tau. Ha. Ini makan bukan sebarang makan tau. Weh, kita orang... beli ni tau. Ini beli. Relax. Kita orang tengah bersahur. Besok kan puasa. Bersahur apa benda? Tengoklah jam tu baru pukul 7 petang. Nak bersahur takkan pukul 7 petang kau nak start bersahur.
Eh, yelah. 7 petang lah kena makan sampai besok pagi. Haa. Baru penuh. Oh, penuh. Kau tengok ni. Betul. Sebab posa yang pertama. Posa menyebab, boleh meletihkan tau. Memang. Haa. Hei! Jali, Hussein, Kudus, Rudi. Kau buat apa kat sini melepak, ah? Buat bodoh. Buat bodoh, ah. Orang betul. Tam! Tam! Apa dia? Budak-budak lepak kat sini buat apa, Tam? Lah, aku dah tahu ni semua ni. Hah? Eh, yang kau sini melepak kat sini, makanan-makan macam harta sendiri ni pasal apa? Hah? Pasal apa? Hah? Kan aku kata tu kau pergi masjid, ha? Kata sembahyang maghrib. Lepas maghrib, isyak, lepas isyak terus kita semayang terawih. Ha. Kau dapat pahala. Pak Tam! Pak Tam! Saya Pak Tam, memang saya nak pergi ke sana dah tadi Pak Tam. Betul? Ni, diorang ni. Diorang tarik saya suruh duduk sini Pak Tam. Hei, apa pula kita orang? Rudi ni pandai-pandai ajak kita makan tau. Betul. Hei! Pak Tam! Selaku menantu, takkanlah saya nak buat benda macam ni. Bila masa pula aku ajak kau makan kat sini? Betul, Pak Tam. Eh, Pak Din. Ha, tadi betul. Ada kucing gilat nasi ni, ha. Betul, Pak Tam. Betul. Tadi kan, kalau ikut saya lah kan. Nawai tu hati tu memang dah nak pergi dah. Ha. Tapi pasal ni lah, Spiroji ni. Dia beli ni. Beli kek, beli buah apa semua. Saya terpaksa makan, nak jaga hati kawan-kawan. Aku dah tahu dah, misi ni lah kerja ni. Ha, yelah. Yang busuk saya. Yang handsome saya. Yang buruk Pak Din. Eh! Apa berlaku? Waktu maghrib pun dekat sampai. Ya. Baik korang ni nak dekat bulan puasa. Dalam bulan puasa, kita pergi sembahyang. Semua sekali pergi. Apa Pak Tam? Sembahyang? Sembahyang. Alah. Tak masalah, apa masalah? Kenapa? Masai. Seluar kecil saya kotor lah Pak Tam. Dah. Kau jangan nak berdalih. Asal aja nak ajak pergi masjid, seluar kecil lah kau. Aku yang beli seluar kecil aku tu mana? Tak saya buang tu. Eh, mana ada, tak ada. Ada. Korang siap-siap ikut aku pergi masjid. Ikut. Jom. Jom kita pergi masjid. Jom lah. Jom anak bulan dah nampak. Tak pergi. Cepat. Nak maghrib mana? Jom. Jom. Terawih malam pertama ni. Kau tak pergi ni. Pak Tam, tengok Pak Tam. Dua masuk. Oi, Allah maaf. Kenapa Pak Tam? Ini rumah aku ni ada surau ke? Lah, ingatkan masjid. Yang gitu-gitu tu. Yang gitu-gitu tu. Jalan. Eh, cepatlah. Hormatlah orang tua. Kau ni tak hormat orang tua lah, Pak Tam. Kau pun sama. Kau jalan. Ya. Pak Tam, tumpah ambil semayang, Pak Tam. Tak payah, sana ada dah semua. Orang kata kalau ambil semayang, perjalanan tu pahala lebih sikit. Tak payah, anak aku tengah mandi dalam tu. Pergi lah, Pak! Pergilah! Aduh! Apalah dorang tu? Kau ni apa pasal ni? Ha? Apa pasal kau? Nak pergi masjid. Sana masjid. Takkanlah ada rabun sangat kau ni. Sana masjid. Ini rumah aku. Kau tak nak pergi sekali? Kek salamnya, nanti aku datang. Alah. Kek salamnya? Ha, aku mandi dulu. Aku mandi kat rumah dia. Eh? Nanti datang, ya? Ha. Susah nak suruh dia orang lagi sembahyang. Kena freeze. Sekarang ni kena slow-mo forward dan rewind pula. Ay, macam-macam lah budak-budak ni kan. Ha, kalau nak tahu sambungan cerita ni, tengok senario minggu depan. Bye. Assalamualaikum.